Pemirsa, jadi karena terinspirasi lihat story-nya Azam yang katanya hari Minggu ini dia mau ke BOB di Bongkok. Akhirnya saya dan Star TB alias Mang Topik malah kesini duluan. Karena kemarin kan kita udah ke multipisnya Lembu, sekarang ke multipisnya Bongkok mau nyoba BOB. Tadi jalanannya nyasar karena udah nggak kelihatan jalur hikingnya. Sampai sini 10:30. Mudah-mudahan bisa cepat sebelum gelap bisa sampai atas. Doakan dan stay tune di Hangdog Climbing Channel. Sekarang saya ngelit jadi atapnya batu yang sebelah kiri. Pemirsa, pitnya susah banget tuh ke sana tuh. Jalurnya di crack. Gimana jalurnya Star TB? Mantap. Mantap banget. Siapa ini yang bikin? Mantap banget. Maka jam 12.46 kita baru sampai di pit 1. Berangkat dari bawah 10:30 Edan menuju pit satunya aja. Beneran ini mah susah jalur. Saya nggak bohong, pemirsa. Ini Star TB yang ngelit lah, dia jago lah. Tuh jalurnya lewat situ tuh, lewat crack tuh. Di beberapa tempat hangernya ada di sisi kiri sini nih, kalau dari bawah sisi kanan. Terus nanti setelah 5 hanger pindah ke sisi kanan, kalau dari bawah sisi kiri. Nah, di sisi kiri ini jalurnya vertikal. Terus pegangannya bolong-bolong gitu buat kaki dan buat tangan. Ada yang jak, ada yang slab. Asoy lah. Ini Mang Opik sedang siap-siap mau ngelit lagi ke pis 2. Itu hanger pertamanya. Semoga lancar. Doakan ke Desa X. Itu hanger itu. Hanger 1. Terus jalurnya ke sana. Kenapa no comment? Saya mau tanya ini kenapa no comment? Lapar banget. Lapar ya kan. Udah makan itu sosis sogut yang banyak. Sosis so nice. Yo. Oke. Okay. Wah, betul. Itu ngomong. Bang. Mantap. Wih. Dahsyat. Ke pitch 2. Clear, silakan ditarik. Pemirsa, sekarang saya berada di pitch 2. Tadi Mang Opik yang ngelit. Mantap. Pengaman anchornya ini lagi pakai sepatu hela tuh segitu tuh tingginya noh, kan deg-degan manjat
support multipiece tapi tinggi gitu. Nanti jalurnya ke sana. Doakan berhasil. Mang Opik. Kita ada di pitch berapa? 4. Nih, 4. 4. Pitch 4. Yang grade-nya katanya? Yang grade-nya 4. Padahal 9. Kita termakan brosur. Walaupun manjatnya di itu tuh di pinggiran itu tuh crack tuh. Tuh di situ tuh. Tuh di situ. Di pinggiran ini nih. Ya tetap aja deg-degan. Enggak bisa juga dibilang 4. Enggak apa-apa sih, nanti dikoreksi lah. Lumutnya pada kering. Iya, jadi pegangannya bikin deg-degan. Sebenarnya sih kayak scrambling, ya. Cuman pegangannya licin. Banyak lumut kering. Nah, nanti ini anchoring kita. Nah, nanti manjatnya ke sana. Tuh. Bukan dinding gedung. Oh. Ini. Nah, top bongkok situ tuh. Enggak tahu deh, punggungan yang ini apa yang ini gitu. Nanti kita lihat aja. Yang pasti ini jalannya ke sana terus belok kanan. Kalau ngelihat topos gitu. Terus di sini disediain air buat yang mau masak. Mungkin Azam sama Dadan atau siapa nih. Baru azan asar jam 15.20. Pemanjat barefoot. Pada pedes-pedes padahal pakai apa? Pakai flat shoes semua, nggak ada yang pakai. Tetap aja. Nah itu yang itu? Oh, Vivi Hook mau buat nyantel ya? Mang. Asik. Pemirsa, jam 17.48 kita akhirnya tiba di puncaknya Bongkok lewat jalur multi pitch BOB. Nggak usah diceritain manjatnya gimana. Prinsipnya pokoknya sampai atas, pokoknya menambah ketinggian. Jalurnya terlalu susah, jadi buat kita tidak kurang fun gitu. Tapi ya buat yang membuat jalur keren, maksudnya ini jalur multipitch grade tinggi gitu. Alhamdulillah kita selamat. Tadi mulai 10:30, 17.48 sampai sini. Alhamdulillah Mang Opik selamat. Terima kasih Mang Opik. Terima kasih yang sudah buat jalur ini. Nanti saya saya cantumkan, saya riset dulu. Buat Azam, buat Tommy, mana katanya mau kesini. Buat Permabel, buat Riko, buat Bim-Bim, selamat berlatih. Buat Ukti Noti, buat Daniel Jimenbar, Aswin, Mang Daniel, siapa? Hacong, semua pemanjat, Tre, Ijul, I love you. Alhamdulillah. Sarang ayo. Kansamida. Pokoknya jalurnya ini Mamang hebat, lebih banyak yang ngelit dia daripada saya. Paling 2-3 pitch, kalau dia sisanya banyak, jago dia. Pokoknya mantap jalurnya. Mantan. Mantan banget. Salam buat Nuke.
Wah, atau Rizka. Nanti yang Desa X ini ya. Protes. Ini harus manjat ini tuh recommended buat kapelan. Apaan? Kita terjebak brosur. Brosurnya tidak seperti yang diceritakan. Tadi ada jalur yang 4A ternyata susah. 4A ternyata ya. Ya memang. Emang. Kita trepas ke kiri, cuman pegangan nggak ada, pijakannya kecil, hangernya jauh. Ngeri, tapi alhamdulillah. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ya, asoy. Asoy. Udah, sip. Mantap. Mantap banget. Subrek, start TB dan hangdog. Ya. Start TB sama hangdog. Kolaborasi. Ya. Jadi start TB itu memang nyari temen yang mau kayak gini-gini gitu. Saya sih sebenarnya asas manfaat juga sama dia. Ada temen selebor-seleboran, cocok lah. Jadi saling mutual, simbiosis. Dia butuh temen, butuh partner manjat. Yang selalu pengen manjat, kalau saya juga sama.